Semuanya, it's me Intan Jules and welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh kebetulan di Bali lagi rainan gitu atau hari raya. Sekarang tuh lagi Sugian Bali plus Kajeng Kliwon, terus besok itu Purnama. Jadi waktu yang bagus banget buat melukat atau purify atau membersihkan diri. So karena kebetulan kan lewat, dia salah satu pengelukatan yang terkenal banget di Bangli, namanya Pura Taman Pacampuhan Sala. Kalinya kita mampir ke sini buat melukat. Itu udah siapin pejati sama cana. Dan ini pertama kali ke sini jadi kurang tahu ya jalan ke sana jauh apa enggak. Tapi di sini di parkir ramai banget sama mobil-mobil wisatawan. Jadi bule-bule gitu tak lihat banyak ke sini. So, let's go. Halo. Beberapa anak tangga kayak lumayan cukup turun deh. Tadi orang-orang yang naik itu agak ngos-ngosan juga. Terus tapi kan udah biasa sih sama jalan-jalan yang menurun kayak gini, karena kan sudah sering ke waterfall gitu kan yang jalannya jauh lebih ekstrim daripada ini. Halo, kamu lo kan nyetir kamu. Ngerti aja. Sudah sampai. Ini pertama kemana? Kita di arah ini nanti ya? Di sana. Lagi ramai banget hari ini karena rainan. Kita pakai baju kah? Kita Indonesia. Sini juga ada locker gitu, jadi buat kalian mau naruh baju-baju bisa langsung sini. Cek. Ya. Kalau kuburan ada rumah beda. Oh gitu. Ada apa sih? Oh iya, boleh. Jadi langsung sembahyang sendiri-sendiri gitu, nanti atur dari pejati, langsung sembahyang, baru langsung kita melukat ke semua area di sini. Ya, Tom, bawa sesari. Sesarinya di rompet. Nanti ngaturin kita ke mana? Dalam tuh nih? Mana? Di laut. Bisa ber? Pengaturin sana aja. Abis Niki, Niko baru. Oh itu. Itu melukat pertama orang gitu nih kan? Campuan. Thank you.
Udah ya. Udah selesai melukat di bawah, kemudian closingnya di atas karena di bawah itu ramai banget, lebih ramai wisatawan dibanding lokalnya di bawah, kayak bully-bully gitu. Terus di sini kalau untuk fasilitas-fasilitasnya udah lumayan lengkap, ada locker, lockernya itu gratis, nggak perlu kalian bayar lagi. Terus ada tempat ganti baju juga sama toiletnya, dan ada warung-warung kecil juga. Jadi kalau misalnya kalian lelah terus lapar, kalian bisa belanja di bawah. Untuk di sini tuh pakai sistem donasi gitu, seikhlasnya kalian. Dan kalau misalnya kali di sini kan tempat melukatnya itu luas ya, jadi kayak nggak di satu titik aja, kayak banyak banget tadi titik-titiknya. Kalian bakalan dianterin sama guide setempat atau pemandu setempat gitu buat nunjukin kalian ke arah mana kalian harus sembahyangnya, ke arah mana kalian harus lunas serta pengelukatannya. Untuk aksesnya dari atas sampai ke bawah itu lumayan banget jalannya ternyata. Tadi waktu turun kita gak terlalu kecapean, cuma pas baru naik dikit tuh baru kerasa ngos-ngosan, lumayan jauh dari tempat parkir ya. Parkir mobilnya itu luas banget. Di sini juga disediakan common alat sembahyang gitu. Tempat gininya bagus banget, udah terkelola dengan baik. Jadi buat kalian semuanya yang mau melukat, buat kalian semuanya yang mau melukat, Intan rekomendasiin Pura Taman Pecampuran Salah ini sebagai tempat melukat yang bikin kalian datang membersihkan diri gitu kan ya. So, segitu aja dulu videonya Intan kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye.